untuk ATM. So kita ada menang cup atau ada menang Piala Sumbangsi. So, okay, Christy, bila you dapat tahu tentang berita kematian ni, masa tu you di mana dan tengah buat apa? Masa tu saya kat rumah. So saya ada dapat berita yang dia kritikal kat hospital. So saya telefon dia punya kawan saya, tanya. Lepas tu dia bagi tahu coach memang kat hospital lah. Aduh, rumah. So kita tahu Christy pun banyak bersama dengan beliau di ATM Sarawak, juga di Felda. Mungkin masa dekat Sarawak tu ada tak, mungkin dia dah kurang nampak, kurang sihat sikit masa dia dekat Sarawak? Masa kat Sarawak tak sama sekali lah. Tak nampak, dia nampak macam biasa. Dia masih bertenaga, memang dia punya passion, dia punya coaching semua sama. Kalau mungkin, kalau Christy ingat apa yang moment terbaik Christy bersama beliau, ataupun mungkin ada kenangan manis lah bersama mendiang? Saya rasa kenangan paling manis saya masa saya bermain bawah dia untuk ATM. So kita ada menang cup atau ada menang Piala Sumbangsi. So rasa zaman saya bersama dia di ATM paling banyak ada kenangan. Okay. Mungkin ada tak apa-apa ayat ataupun kata-kata lah yang dia selalu nasihat Christy? Yang sampai sekarang dia bagi tahu, so masuk padang semua orang sama, so dia selalu suruh saya confident. Sebab saya dulu saya kurang confident lah, sebab saya tengok banyak star player. Dia cakap dalam padang semua sama, selalu bawa diri you confident lah. Boleh ceritakan sikit Christy sekarang buat apa atau kembali, masih lagi main bola ke? Okay, saya baru buat operation untuk lutut saya. So buat masa ni saya tengah buat rehab untuk perbaiki lutut saya. Untuk ada impian nak kembali? Memang ada, susah nak lepas. Berimpian untuk dapat team lah. Terima kasih.